Assalamualaikum, apa kabar sobat-sobat? Ketemu lagi dengan channel saya, Boim Ageja Jade Somilang Kori. Dan kali ini saya tengah berada di Jembatan Panjang Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Oke, sehari ini saya akan melakukan perjalanan menuju Desa Pedawang, Kecamatan Karanganyar. Silakan ikuti saja perjalanan saya ini dan silakan dukung channel saya dengan subscribe, like, share, dan komen. Sobat, untuk menuju Desa Pedawang kita melewati jalan dari arah jembatan panjang itu, ada jalan ke selatan, ambil belok ke selatan ya, belok kanan, dan ini adalah jalan di wilayah Desa Legok Kalong, Karanganyar. Agak naik-naik dikit, mulai naik kawasannya, masih cukup rimbun di kanan kiri jalannya. Yuk, ikuti aja terus ya. Sobat, yang menarik dari Desa Pedawang Karanganyar ini adalah menurut saya ada dua, yaitu di situ ada pabrik karet ya, pabrik pengolahan karet Blimbing, dan yang satunya lagi adalah wisata air Sipare, Taman Sipare. Ada yang memberi masukan di komentar video saya untuk datang jalan-jalan ke Pedawang, katanya di situ ada apa ya, banyak petani bunga, tapi sejauh ini saya belum menemukan ya apakah betul di situ ada petani bunga. Ya, kita masuk ke jalan di kompleks pabrik karet Blimbing ya, ini belok ke kiri masuk menuju kawasan pabrik karet Blimbing. Oh ya, mungkin kalau di antara Anda ada yang tahu apakah memang di Pedawang itu banyak petani bunga, bisa kasih komentar ya. Biasa bisa jalan lagi ke situ, ke Pedawang, untuk ya bisa review lebih lanjut gitu. Ya sobat, sebentar lagi kita segera masuk ke kawasan pabrik karet Blimbing. Ini gapura masuknya. Thank you.
cukup rimbun kompleksnya. Di sini ada rumah dengan halaman luas di sebelah kiri, di sebelah kanan mungkin itu pabriknya ya, pabrik pengolahan karetnya. Kita lihat. Yang menarik di sini ada rumah bagus ya, dengan halaman luas. Mungkin kantor ini. Ini rumah kalau nggak salah gaya Jengki. Katanya gaya Jengki, arsitektur Jengki. Jadi ini dibuatnya sekitar tahun 50-60-an. Jadi setelah era penjajahan Belanda. Para arsitektur dalam negeri yang mencoba keluar dari gaya arsitektur Belanda dengan menciptakan gaya baru, dan yang terjadi, yang terbentuk seperti itulah, katanya itu gaya arsitektur Jengki. Ya sobat, saya segera meninggalkan lokasi pabrik karet Blimbing dan melanjutkan perjalanan menuju nanti masuk ke Kampung Desa Pedawang, kemudian sampai ke Jembatan Sipare ya, di lokasi wisata Sipare. Jalannya di sini asik, melewati kebun karet ya. Tapi untuk sementara sampai di sini dulu video saya. Video perjalanan selanjutnya sampai ke lokasi wisata akan saya munculkan di video saya selanjutnya. Oke. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.